maka keluar olehmu. Keluar dengan makna mengeluar olehmu air yang di dalam hidungmu itu. Air mana? Yang cema-cema. Keluar olehmu, mengeluar olehmu akan air yang di dalam hidungmu tu. Air mananya? Yang cema-cema yang ada ia di dalamnya, di dalam hidung tu. Tu orang panggil istinsyak nama dia. Istinsyak. Sunat suku memang ni. Sebab tu kita ambil wuduk basuh. Komo tu sunat, satu sunnah. Istinsyak satu sunnah. Dua kita guna di situ. Kemudian kita gunakan pula doa. Doa ni ni ada khilaf dah lah. Setengah katanya tidak sunat berdoa. Setengah kata sunat berdoa. Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi dia khilaf. Tetapi doa ni adakah disyarak atau tidak disyarak. Nah, bila ada khilaf gitu, maknanya kita boleh amal keluar ya, mak ni. Nak amal pun boleh, tak sah pun tak ada apa. Dia bukan maksudlah kata rukun syarat bagi nak sah. Bukan rukun bagi wuduk, bukan. Bila bukan dua tu maknanya dibebah. Nak amal boleh, tak sah pun tak ada gapo. Tu dia deh. Baik. Kalau gitu kata dia, sudah itu. Dan baca olehmu ketika itu. Ketika mana? Ketika mengeluar ayat di dalam hidung dia. Kita kata kan? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ayat tak serupa boleh masuk. Balik masuk tu lagu mana? Hak lepas dah. Hak bengul lepas baru ni. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ha, tu hak dah masuk. Mana kita seru hak dah masuk tu kita baca hak tu. Tu dia. tak ada buat amal lagi memang ni deh. Tak lagi malam ni tahudah tu kita hafal ingat kelik kita boleh buat amal selalu. Isa aik hidung kita baca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Maulak makna dia maulak semua. Makna dia comel benar ni. Bahasa Melayu kita panggil apa? Ya Allah, beri bau olehmu akan daku. Raihatal jannah, akan bau syurga. Ada emak ni, bau syurga ni sedap deh. Tak sedap kerana pula dah. Ahli syurga ni mananya? Orang mukmin, orang mukminah. Bidai dari tu bau tu ke Allah serbuk. Ya syurga ni 500 tahun ya bau dah. Orang duduk dalam kubur ya bau dah. Kalau kena huat ni aku pun ya bau dah, huat dah. Kalau katakanlah bau harum bagi syurganya, bau dah 500 tahun perjalanan ni. InsyaAllah kita minta dengan Allah supaya Allah terberi bau akan bauan syurga kepada kita ni. Amin. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Dan engkau ya Allah radin anni, yang redha daripada aku ya Allah.
Tu dia sahabat ahli syurga ni tu saya tanya dia. Gapo lagi he ahli syurga? Muda nak gapo lagi selain daripada syurga? Nak lagi memang weh. Nak lagi. Tu be orang kata orang kaya tak puas, kaya pun jelah dah. Masuk syurga dah. Tu saya tanya nak gapo lagi? Ha, nikmat syurga boleh dah. Bidadari boleh dah. Boleh makan minum, makan minum pakar siap berlaku dah. Nak gapo lagi? Ha, seko-seko memang nak gapo lagi. Cukup dah lah kalau kiranya dengan makan, dengan pakar, dengan minum, dengan serenok, bidadari semua ada siap berlaku dah. Pada nak gapo lagi? Allah Ta'ala tanya. Jawabnya, nak kepada redha engkau, ya Allah. Ha, dia kata, redha ni besar. Itu dia. Wa anta anni radin. Munasabah kita ambil doa ni, kita baca wak wirid. Ha, kita hafal, ingat. Orang ada di rumah tu, nak juga tu. Ha, nak juga tu, nak buat alah mana ni. Ha, nanti tengok insyaAllah. Natri masuk video tulis buh dalam ni. Boleh kita buat amal selalu dah. Malam ni kita amal selalu dah. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Nak dia radha sangat. Radha Tuhan ni besar sangat. Besar pada syurga lagi lah radha Tuhan ni. Sebab radha ni orang panggil dari Allah. Syurga ni gapanya? Baharu. Baharu syurga ni sama dengan kita je. Dia baharu, kita baharu. Hak kitanya redha Allah daripada kita. Ni waktu kita isap air ke hidung. Serong air ke hidung dah. Serong air ke hidung. Sebelum nak serong tu kita baca. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, bagilah kepada aku ni bauan syurga. Wi aku dapat bau syurga, ya Allah. Sudah wa anta anni radin. Dan engkau redha daripada aku ni. Allah, cukup dah lah hemadah kita ni. Boleh masuk syurga, boleh melihat Allah. Allah redha daripada kita. Khalidina fiha abadan. Baru habis kerja kita. Lah ni dah kena kerja lagi ni. Lah ni tak habis lagi kerja kita. Kena buat kerja semua ni. Lagi mana tak jakoh kaki kane masuk ke dalam syurga. Selama tu tak habis kerja. Nung jakoh brup. Kaki jakoh brup. Itu dia. Jakoh masuk ke dalam syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dihalau, dihelok, dihelok, disiqa, dihelok akan segala mereka yang mukmin kepada syurga. Zumara, berpuak-puak-puak Allah. Boleh masuk syurga ni berpuak-puak-puak-puak. Hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha. Bila sampai di syurga, pintu terbuka siap-siap dah. Dan nanti dah menunggu-nunggu ahli syurga termasuk. Wa putihat abwabuha. Dibuka dah. Dibuka dah. Pintu dia buka siap-siap dah memang dah. Masuk ke dalam syurga. Wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Penunggu dengan aku kata, penunggu syurga kata, salamun alaikum, selamat sejahtera di atas kamu. Tibtum, baguslah kamu ni. Tadi salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
masuklah olehmu ke dalam syurga ni hal keadaannya kekal selama-lamanya. Situ memang bau habis. Tak ada kena semaya berdahlah. Tak ada kena semaya, tak ada kena puasa, tak ada kena keluar zakat. Tak ada kena buat hal letih penat, tak ada. Hanya serenok semata-mata. Serenok, 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 semata-mata, semata-mata. Haa, nak dah kata dia, nak sangat-sangat tu. Nantilah, sobat sekejap. Dunia, dia panggil ujian Tuhan kita ke sobat ini. Haa, lepas tu ahli syurga jawab lagu mana memang tu. Waqalul hamdulillah. Jawab ahli syurganya, alhamdulillah. Allazi sadaqana wa'dah. Alhamdulillah, yang Allah ni betul, betul sungguh janji dia, betul sungguh. Allah kata balas syurga, syurga sungguh. Wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Dan orang mukmin pula boleh dapat pesaka pula dah. Pesaka mana memang? Orang mukmin boleh dapat pesaka daripada orang hak masuk ni aku. Pihak maksud dengan aku, sekolah. Syurga dia boleh ke kita. Dengan aku kita, boleh ke dia. Sebab tiap-tiap satu orang ni ada syurga, ada dengan aku. Memang. Dia tak boleh buat sedap juga kita. Mungkin dengan aku ada kita ni. Haa, dengan aku pun ada, syurga pun ada. Bagi orang seorang ni, dengan aku pun ada, syurga pun ada. Kalau kita masuk syurga, haa, dengan aku ambil lemah dah. Bila kita masuk ni aku syurga, ha ada masalah. Jadi ya, tapi ya gini weh, orang masuk ni aku ni ya masuk ni aku tak kekal dia, ya tubik pula, ya tubik pula. Jadi hak ceraknya hak kekal. Orang masuk ni aku kekal, tak tubik dah. Syurga tu boleh kepada orang mukmin mana kita. Wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Boleh kita milik syurga ni ikut nak, nak luah mana baiklah, nak luah mana pocok baiklah mana gitu. Ha tu dia ya, dulu kawasan kita sini tanah pocok dia, pocok ikut nak luah mana dah dulu lah, dulu lagi ya. Ha, tu syurga ni Tuhan kata haitsu nasya, ahli syurga lah katanya. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Kita nak luah mana ambil. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Maka sebaik-baik bagi orang yang beramal, orang beramal, orang khija amal, syurga lah sebaik-baik tempat kediaman bagi mereka. Itu dia dia. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أهل شرقها أخي سكالي الحمد لله رب العالمين. Sebab bila kita baca doa imam akhir sekali wa akhiru da'wahum anilhamdulillah rabbil alamin, tak gitu kan? Ha, baca 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 doa dah bawa kita dengar orang berdoa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Reti tak gampang je doa ayat je. Doa ayat kata akhir da'wah, akhir doa bagi ahli syurganya alhamdulillah. So tahatu kita ni, so di alhamdulillah, akhir doa alhamdulillah. So tu Rabbil Alamin. Ha, sebab kita boleh nikmat pun alhamdulillah. Dapat sehat dah kita ni alhamdulillah. Tuhan hubung nyawa weh alhamdulillah. Mati dah kemarin ni
mati dah semalam ni, eh hidup kelik pagi esok, alhamdulillah paling kurang. Ha, tu dia. Subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Memang baca lagi tu eh. Sudah kita bangun tidur eh. Subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Tak baca lagi ke tu? Tuhan ampun kesalahan kita ya bani supo dengan ular bersalin. Ular ya panggil apa? Salin dia habis. Licin menyok. Tu dia habis. Tuhan ampun habis dosa kita. Baca tekah mana memang tu? Tekah bangun tidur. Sudah pada kita bangun tidur, subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Tak saya baca dah. Ha, tulis memang tulis apa? Tulis nak ayat. Subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Baca dia. Tanda ya. Tak sampai setengah baris. Subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Dia ada emak. Ha, emak tulis taruh. Jangan tulis taruh. Kena baca. Ha, we ingat taruh. Ayah-ayah ingat lagi dia. Tak lagi dia. Ha, baca pagi esok. Pagi esok bila kita bangun tidur, pagi esok. Subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Ingat dia. Ha, tadi. Hubung hal pahak semua telah. Hak semua ana alhamdulillah. Allazi ahyana da ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kena baca wi kena tu wa ilaihin nusyur ro ah nama bo wa ilaihin nusyuz ah tu dia aku derah ko memang nusyuz nusyur hati panggil kembali bukan nusuk dah dia wa ilaihin nusuk ah tu nusuk. Ini nusyur kembali klik kepada Allah. Adapun nusyuz dengan zai waktu derahko isteri akan suami. Bahasa Arab jangan tukar main-main. Jangan buat tukar kelimah baris huruf tekah habislah. Ha, buhra tukar rozai itu panggil lahan jali lah kata. Ha, supaya kita semayah tu lah. Siratal ladzina an'amti. Ha, tak boleh. Siratal ladzina an'amtu. Ha, tak boleh. Tak sah. Tak sah semaya kita. Kalau lagi rokok dengan hari itu, tak jadi semaya kita. Sebab tak sah. Ti dengan tu. Ayah nak tak boleh. Ha, apa kita baca? Iya, ayah. Iya. Ha, tak apalah. Cuba kita baca wi takhfif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sah lagi memang ada. Sah dak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan tidak tasydid tu. Sah dak baca ayat dia. Dak makna gana? Mak gana? Dia tak ada reka tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas kita baca ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah ha, pelak sungguh ni. Gaduh tak kena lagu eh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gaduh tak apa, cepat tak apa, tapi kita sedih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha, biasa dengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita baca lagu tu semaya kita tak sah. Sebab baca ayat tu tak sah. Ia tak ada satu huruf tu dia tak boleh dah memang lagi. Bukan tak ada satu ayat. Satu ayat tu panjang satu huruf eh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hak yang nak iya dengan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak tu nak kita. Sebab apa? Jadi berubah makna dia. Kalau kita baca iyyaka na'budu, mana apa? Cahaya matahari kami sembah. Cahaya mataharilah kami minta tolong. Jadi makna jadi majusi dah lah. Dengan sebab Fatihah jadi majusi orang kata. Iya kan? Cahaya mataharilah kami sembah. Cahaya mataharilah kami minta tolong. Jadi minta tolong kepada cahaya matahari ni tak panggil majusi. Majusi dengan sebab tu majusi. Ha, tu dia. Kalau kita silap ke makna, jatuh agama dengan sebab baca iyyaka. Ha, su. Eh? Ya su tak ada arah nak buat gano. Bukan nak royak makna matahari daklah. Bukan nak royak cahaya matahari dak. Dia tu pelat. Ha, tu tak ada arah lah tu. Orang baru eh. Dimaaf dia lah. Orang baru ni orang hak lama ni dak telah lagi ni. Jadi kalau telah kecek sia orang tajuk dak. Tong deng gitu ayah. Tapi kalau telah Fatihah orang tajuk dak? Dak. Fatihah ni telah tua cara dia ni telah lagi Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Telah orang panggil tak ada baca iya tu. Tak ada berasa apa. Tak ada berasa apa. Ha tu. Ha, kalau kita kecek sia telo, so kecek tong deng dia kata. Ha, kalau arak kita telo tak ada bunyi kata apa. Gitu telo betul Fatihah pula dah. Berat tu, tak sah, mana tak sah. Ha, ya ada dak kelipar banyak memang ada dak kelipar. Tukah kita tak biasa. Ya hajar kata kita berasa. Bahawa ya hajar. Terdekat terbiak. Allahu Akbar. Panjang lah tu. Dia panggil mat. Dua gerak. Allahu Akbar. Dua gerak boleh. Bar. Makna dia berubah dah. Habis mak dia baca. Allahu Akbar. Gitu. Bui bunyi ak. Dia panggil beri angin sikit dia. Dia bunyi dah. Eh? Allahu Ak. Sipak dia. Kah. Akbar. Bar. Itu dia. Bukan bar. Dia tepat nak kena di bar. Dia orang bar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, tu dia. Ada tak sah dah. Mana tak jawab pun tak apa dah bel tu. Apa tak kena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tak reti dah tahu apa dah. Ha, orang reti pula. Orang reti ya makna kan memang dah. Makna gana ba panjang bar maknanya maknanya gong gende gong gende. Jadi Allah Taala ni ialah gong gende. Lerok pak juga ayah. Allah bermula Allah Taala gong gende. Pada jawab aku ana gong gende. Orang dia royak Allah maha besar. Allah maha agung. Dibunyi Allah gong gende. Tak lagi punah makna dia. Punah makna dia. Bila punah makna dia orang jawab ya tak sunat jawab orang punah. Jawab punah pak kita. Dia. Kalau nak jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar ke hak dia baca tu. Kita ke hak dia tu. Ke mu hak dia tu. Ha dia. Allah eh ibadah ibadah ni ya kena belajar lah kena belajar tak belajar selerok pok lah kita. Ha, habis tu dia tu dia habis pula dah habis kata dianya ha, Allahumma arihni ra'ihatal jannah tak apa lagi hak tu hak baca dah tu deh malam ni pula
Bila kita mengeluarkan air kita hemuh tubik je. Hemuh tubik air kita serak. Nak serak hak saat ni. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Bila kita hemuh tubik tu, Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nar wa su'id dar. Ah, makna kan memang ni. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku ni, aku berlindung dengan dikau ya Allah daripada rawaihin nar, bau ni aku. Ya bau kan ni aku. Ha, ada bau asak-asak dia. Dia menguak wah. Dia panggil gapa sini? Menguak tak? Menguak wah-wah memang. Gapa? Rumah makan ada api. Sengih sekilo. Berasa wah kita ada sini. Sekilo sengih ni. Sekilo mit. Ha-ha, tu dia dah. Sekilo mari sini. Tapi dia wah. Huak dia mari sampai sini. Itu orang panggil. Orang panggil gapa tu? Rawaihinat bau ni aku. Sebab kita ada bau dengan hidung tak ke? Sebab kalau kita pergi cium, cium, dia panggil maksiat hidung. Ha, kita pergi cium, cium perempuan ke, ikutlah. Itu dia, bukan mahram kita, bukan halilah kita, dia panggil maksiat hidung. Bila maksiat hidung, dosa lah. Dosa kita, maksiat hidung. Ha, dia panggil lagu tu. Kalau kita pergi tulis-tulis. Memang bubuh makna tak apa. Bubuh baris. Ya molek dia lah. Bubuh baris tu. Bubuh lah baris tu. Makna dia tu. Makna dia tu molek kita we ingat. Sebab dia panggil ada selera. Ada jeliro. Selera. Jeliro. Bila kita reti makna. Tengok. Allahumma inni ya Allah. Sesungguhnya aku ni, aku berlindung dengan dikau ya Allah daripada bau-bau ni aku dan su'idat dan jahat dat. Apa dat? Kampung. Allah harus jahat kampung sekali ni aku ya mak. Sebaik-baik bongok masjid, sejahat bongok kedai. Tah dunia ni sejahat-jahat bongok kedai, sebaik bongok masjid. Ha, jadi ya. Sebab ya 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 pergi kedai ni ya boleh, jangan duduk kedai. Gi tak apa, nak beli barang nak gapo boleh. Tapi jangan duduk tunggu cokong, kotak gerai di kedai tu tak nak comel memang tu. Sejahat bongok, Nabi kata kedai. Sebaik bongok masjid. Ha, tu dia. Mana banyak memang gi kedai dengan gi masjid. Banyak gi kedai. Mana lama duduk dalam masjid dengan duduk kedai? Lama duduk kedai tak? Lana ayah? Tanya ayah pula. Bila pergi kedai, pergi kenak ke apa? Mana lama duduk dalam masjid? Lama duduk kedai tak? Masjid itu biasa-biasa ya. Teradang wokok, terabakar, kaya haluh, kaya besar, kaya tengah. Kadang-kadang kaya sampai ketua saja. Ha, gila kepada orang jual bakar misalnya. Orang jual bakar ke perempuan pula ada. Oh Allah. Ha, hati-hati sejahat-jahat bongok kedai. Syarrul biqa' dia panggil aswaquha, tempat kedai duduk tu. Sebaik bongok ialah masjid. Kita duduk lama dah masjid. Malu juga dalam hadis sebut. Ha, dia. Orang mukmin duduk dalam masjid supaya ikan dole air. Orang fasik duduk dalam masjid supaya burung dole sare. Burung gapo dak tubel semua. Pro 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 habis pala dia luah bulu. Burung gapo emak? Eh? Dia tubel belaga pala dia honyok pala dia gapo? Luah bulu tah pala. Burung apa ya? Buk cantik. Ah, buk cantik. Kalau burung titik jari mana tak? Kedok cara dia tu. Burung hak liar. Peruprah tu. Bra. Apa? Luh bulu pala. Dia bani lagu mana? Orang fasik duduk dalam masjid. Orang munafik duduk dalam masjid. Serupa dengan burung duduk dalam sari nak terubik. Lepas tu kita kamnuan lah.
rakmen kita kemenuan tengok aku ni perangai mukmin ke perangai munafik. Boleh perakmen dah memang kita ni perakmen, reti perakmen tak? Haa, tu dia. Kita mari duduklah sejik kipah. Lenak ada kipah lah eh? Tak ada lah. Lenak ada air tak? Tak ada. Tapi lah sejik ada kipah. Dah sejuk. Mozek ada tak lenak? Ah, tak ada. Mozek tak ada lenak. Ada ca ada. Tapi kerana kita sedap duduk lenak. Ralik. Haa, tu dia. Siapa reptina pergi turut? Dia buat gapo Datuk ni? Ah, apa? Dia berkecil dengan tuai kain. Ralik. Itu dia. Orang mari di rumah, ada nanti tak ada. Terosak tak ada bawa. Ibu pendah tu. Itu dia kena lagu molek. Terosak tak ada bawa. Bini mari turut. Dia lenak pula. Dia kira dengan tuai kain. Masya Allah. Asyik rakyat lah biar-biar tu. Ha, mula-mula tawa kain memang. Tua tak wui kain, dia nak murah. Mik tua selalu, ah, ada juga. Ada tawa, eh mahal kalau mik dengan tua selalu tak apa, ada juga. Pore-ore hak buje-buje. Kalau sekira kalau kita nak demo ni berapa belanja? 100. Oh. 100 nak tengah tanah-tanah baru mun Sabah. Ha, jadi sedap duduk di nak. Buat apa dalam masjid kita tak sedap duduk? Kena perambung dah kita tu. Ada hal memang tu. Sedangkan Nabi kata sejahat di kedai, sebaik di masjid. Kerana kita sedap duduk kedai pada sejik. Kipah lagi, air lagi tengah-tengah tu. Mozek lagi. Tu dia. Siap dia. Hey, bila kita berhenti di masjid eh. Memang berarti di masjid ia ada hong semut, bilik bacaan. Bila kita masuk, kalau bemak pergi masuk le hong semut, ia ada sebelah kanan ia tak kera'e, sebelah kiri ia tak surat khobah. Lepas tu bemak jepuh ana dulu dua tu kera'e dengan surat khobah. Kera'e baru-barunya surat khobah tu hak tak lalu. Bemak tengok hak ana kera'e dengan surat khobah, nak tanya hak sungguh. Ada wasa pun surat khabar dulu siap juga kita kat mana berasa kena ambil asmari ada dah kita gina asmari banyak ni ambil perak ni ambil gapo ambil surat khabar perak tinggal perak kera kalau kera tu orang surat khabar tu orang kera tu noicai je. Naik cai masa kita apa? Masa haluh dia dah. Kecil hati tu Kro'el tu. Gana mu tak jeput aku ni. Dia jeput surat khobar. Surat khobar ni apa? Kro'el syaitan. Al-Quran kalamullah. Gana kita jeput mik surat khobar. Kita ada kuasa kita misal lagu tu. Ada kuasa kita jeput surat khobar dulu pada. Pada Kro'el. Gitu ayah deh. Mereka kita retua. Retua pun tengok gambar juga. Gambar. Oh, kereta terbalik. Mari tengok kereta terbalik. Pak-pak tu tayar. Pak kat atas. Pak orang lah nak. Orang boleh mati banyak. Gambar nak. Pada selimut tu. Sedap tengok surat khabar. Tapi kalau tak sedap. Ha, tu kena beki belakang tu. Kena beki belakang. Selagi mana kita duduk situ lah memang tak. Selama itulah tak ada berasa sedap dalam ibadah kita. Tak serenok dalam ibadah kita selagi mana pertikam kita duduk lagu tu. Ha, jadi ada. Habis. Habis. Kata dianya lagu itulah. Bahawa kita hamuh tu baik baca. Allahumma inni a'uzubika min rawa'ihin nar wa su'iddar. Nak cerita tak ada. Dia tulis ke tak orang duduk dengar di rumah ni, dia tulis ke tak. Dia tulis ke tak ni. Saya weh. Nak buat lagu mana ni? tu dia ada. Nak buat lagu mana ni orang duduk di rumah dia nak bemak ni? Dia nak ni. Tu dia ya. Bemak tak apa, ya ada surat dah. Ada kitab dah, ada surat dah. tu dia ada. Baiklah.
Tiap. Kalau boleh cut, boleh tanda molek. Kita ulas kali lagi dia mak deh. Orang di rumah nak tanda, orang dak dengar di rumah, ia nak tanda. Ha. Orang dak dengar di rumah dah tanda we. Allahumma inni. Tulis bahasa Arab lah. Allahumma inni a'udzubika. Orang yang pandai menulis boleh tulis. Orang yang mengaji sekolah. Tadi ya, orang yang mengaji sekolah dah. Boleh. Malah ni admin tak ada ni. Pakat tulis. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Min rawaihin nar wasu'iddar. Mudah-mudah wasu'iddar dan jahat. Jahat ke apa? Jahat negeri, jahat rumah, jahat negara, jahat kampung. Mana ni aku? Allah tadi alih jahat-jahat kampung ni aku lah. Ni aku lah. Kemudian maka aku ambil pula air satu cebok dan basuh olehmu akan muka kamu tiga kali daripada mula idahimu lah hingga dagu ni. Dagu ni tak ia kena basuh emak ni. Sabit lah ni kita tengok orang wanita pun dia dia tuduh dah sini, dia tuduh dah aurah dia ni. Mujulah pakai pahal orang perempuan dia pahal dah. Dia pakai baju dia kan kelubung dia tu. Dia pakai gitu. Dulu kau ni. Lah ni sini dah. Tu dia dah. Tu dia pakai lagu tu. Maknanya we tudung lah ni. Dagu dia ni. Dia tulen. Kalau kita tak sini lepas maknanya tak sah semaya. Semaya. Tak semaya pun dia pergi kedai dia kena tudung sini ni. Ini. Sampai tu tudung muka tu lebih comel. Pakai niqab, tudung muka habis tu comel sekali. Ya nak gini ya, Mak. Nak gitu. Masa kita semaya, kena beri tudung sini. Orang perempuan lah tu. Orang lelaki. Semaya tak pakai seluar dalam boleh tak ya, Mak? Orang lelaki. Boleh. Boleh tak ya? Boleh dah. Tak apa. Tak ada pakai seluar dalam pun tak apa. Dia pakai baju tuk so ya. Ni, pakai baju tuk pun ni. Seluar dalam pun tak ada pakai. Seluar panjang pun tak. Tuk saja ya. Kalau orang selok, ayalah. Soh juga. Tapi syarat kena koci sini. Kena koci tekak. Sekiranya kalau tengok tak nampak. Koci sini. Seluar dalam pun tak ada pakai. Seluar keruh pun tak. Seluar hiyah pun tak. Seluar dalam, seluar panjang pun tak. Baju tuk baik memang je. Tapi kena koci rapat. Kalau buka baik memang tak boleh je. Dia nampak. Koci rapat sini. Allahu Akbar. Jadi ya. Kita semaya tomoh kita lubang latar luah orang dia gerai lambat semaya datuk ni tengok nampak ke apa dia berlaku dengan buah dengan dehe nampak habis sah dah emak dia orang dia wah mohon dia tengok besar sebelah Haji, semaya kita sah dah. Sah sebab dia tengok lek bawah, jangan tengok lek atas ya. Lek atas tak leh. Jadi ya. Patu. Dan sampaikan olehmu air tu sampai di mana? Kepada tempat tahzib. Apa tahzib? Iaitu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab mencukuri dia ni tepi ni. Orang-orang dulu ada orang dia ada ke apa dia ada dia buat turun ke orang tina orang perempuan orang kita tak ada orang dia ada kena wirapak air situ ni mahal tahzib orang Arab dia buai kita boleh buai orang perempuan dia guti pandak mudah sampai mula mama dia
Ya subek heret. Tertengok sama meletup tu. Ya heret 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 boleh ambil asmai gigi rata. Ru habis rata be. Orang Arab ya buai sini. Buai mahal tahzih ya panggil. Ha tu dia. Daripada hujung telinga di atas pertengahan dahi. Oh sini. Ah ya wes dia wes sini. Kena tu habis amat ni. Buat tu habis. Kalau itu buai lah. Buai lah. Ya panggil tak belik sangat kalau buai. Tu dia. Dan sampai ulimu akai itu pula kepada tempat rambut ya empat. Mana? Iaitu dua kening, dua misai walaupun lebat dan dua bulu mata. Bulu mata ni habis kena air semua ni. Dan dua tali tudung. Orang perempuan tak ada ni, dipanggil tali perempuan ni tali tudung. Bau bau tak ke tali tudung ni? Ha ni wajib berataan ni tali tudung, iaitu berbetulan dengan telinga ni. Ha jelah hingga hingga janggut. Ya janggut ni kalau kau dibemak tu dia panggil apa? Nipis. Kena bersapa air. Pak kita pun nipis juga. Bemak biasa tengok ada janggut orang Arab tebar. Orang Arab dah. Berkata orang Arab boleh janggut dia. Tebar dah ke. Penuh sini. Sini. Gitu. Hak tu tu pada menyelati ya. Tak ada kena gonyoh. Malah gonyoh nawi segolik bawah. Hak tu dimaafkan bagi orang janggut berjanggut tebal. Janggut tebal. Hak tu dimaafkan hak tu. Kita ni janggut nipis, hak tu kena mempermasukkan air. Ha napa kulit dia kita kecek depan apa kulit kan? Dia panggil nipis. Ada dia. Orang Arab boleh, orang kita jarang. Ada juga tapi jarang. Ya hormon kita tak sama. Hormon kita tak sama dengan hormon bagi orang Arab. Itu dia ni. Hingga dan wajib pula menyampaikan air tu kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang. Hati jauh ya tu. Jarang-jarang. Jarang mana orang kita ni. Ya orang lelaki sunat taruh janggut. Orang perempuan ni sunat ke makruh taruh janggut emak? Orang perempuan. Orang perempuan taruh janggut sunat ke makruh? Orang lelaki sunat. Orang perempuan tak ada apa kali ada. Ayah biasa tengok ada ayah. Orang perempuan janggut dia. Tak biasa. Supaya kita. Tak biasa kan? Lepas kalau ada. Wajib cukur. Itu dia. Orang perempuan wajib cukur. Apa? Janggut. Jangan biar ada. Kalau ada janggut orang perempuan ke orang perempuan. Sabit pun janggut dia tak tumbuh eh. Tahu nak ayat tak boleh. Tu bijak. Allah Ta'ala bijak. Tu dia deh. Mana orang perempuan tak ada janggut. Jangan we ada. Kalau ada wajib cukur. Tapi orang perempuan dia kena kepada orang lelaki ada janggut. Orang lelaki ada tali tudung. Ya molek. Ya kena. Tapi dia tu syarat tak kena kalau ada janggut. Mana kena buai? Kena buai. Tu dia deh. Apa dia meroyak ni? Kehin puying mi ten nuat. Ada jang ada apa? Nuat. Misal pun kena buai juga ayah orang perempuan. Ada ke orang perempuan ada misal? Ada. Cuma dia tak tebal. Ada nampak bahu balu hitam sini. Dia. Orang lelaki sunat taruh misai. Tapi siapa bibi atas. Bibi atas. Perak ayah bibi atas. Kalau lepas ada bibi atas tu turun ke bawah dia nak petel. Itu haram. Bawa minum air tu dia minum dengan misai-misai tu. Tak boleh jadi orang pancingan pula.
Orang melihat pancingnya pula. Dia akan keduri mereka, minum air, celup. Celup misal, lelah gelah. Memang tu aku tak ambil misal dia tu. Gelah dia tu apa? Dia celup misal-misal. Dia panggil syawarik. Syawarik. Misal panggil syawarik. Sebab dia minum juga misal. Kalau kita nak taruh misal, taruh wirapak bibir atas. Ataupun kita buai, tak ada apa. Tapi sunat taruh misal. Orang lelaki tak ada misal, dia banding tu pegang apa? Dia. Orang duduk dengar di rumah, cuba royak sikit. Orang lelaki tak ada misal, supa gapo? Supa gapo ya mai? Orang lelaki tak ada misal, supa? Supa ike we. Dia tak ada sengat po dia. Orang melihat tu jadi kurang sikit dia. Ha, orang melihat dia tak ada singo. Tak singo. Ada demo kata pondeh. Ha, ada jawab lain ni pondeh memang. Orang lelaki tak ada misa pondeh. Ha, itu kena we ada, misa kena we ada. Janggut kena we ada, janggut sepak, janggut sepak di bawah kena we ada. Misa we ada, janggut sepak ada. Dia pula janggut khasah jaga. Jadi orang lelaki lah. Ya bulu atas tubuh kita ni banyak belah-belah karut. Ha, jadi bulu ni banyak benar belah-belah karo bulu dekat tubuh kita. Ha, jadi habis ada demo dak royak ni. Katanya orang puyi minuat, nuat jangan taruh, tak boleh. Misal pun jangan taruh, nuat pun jangan taruh. Ha, dia. Lah ni ubat ada sangat-sangat. Ubat banyak karo dah. Tu dia. Dumela kata pucai main minuat. Tak comel lah. Ha, sampai tu taruh lah. Orang lelaki ada dengan ada tu. Pisah taruh. Ha, bulu hidung memang. Bulu hidung jangan cabut. Kalau kita sebut bulu hidung ni. Kalau nak buai juga kena guting. Jangan cabut. Orang cabut bulu hidung ni mempesakai bawasir. Mempesakai bawasir, nak jadi wasir orang hak cabut bulu hidung, nak jadi penyakit wasir bawasir. Jadi ya la sedak cabut bulu hidung dah air mata berah, jangan hajar gitu. Hak sunat cabut bulu gapo seka ayah, hak sunat cabut bulu, ha bulu gapo? Tanya orang yang dengar rumah, tak apa. Bulu gapo? Hak sunat cabut. Satunya bulu. Satunya bulu gapo? Bulu. Bulu gapo ni? Bulu tiok. Bulu ketiak sunat cabut. Bulu ketiak sunat cabut. Lepas tu selaginya bulu ari sunat cabut. Tapi Imam Syafi'i kata aku tahu dah kata sunat cabut bulu ketiak tapi aku sakit ya tu. Ha, jadi sakitlah cabut bulu ketiak ni sakit. Padahal hukumnya sunat cabut. Ha dia. Bulu ketiak ni kata kan masa sihat. Orang ada rumah. Ha, orang ada rumah dia. Cuba royak bulu ketiak. Katakan ni masa dia rak nak baca tak anda lah rak re sudah membaca tak kena suka demo. Demo tulis banyak ni bulu tiak ni kita dipanggil bulu tiak. Itu dia sunat cabut bulu tiak dan bulu ari-ari. Katakan nak tahu masa dia ikut dia. Nak baca tak anda rak atau rodrian star eh mai tu baca kan tau. Tu dia ni. Dua bulu ni sunat cabut. Bulu hidung jangan. Nak jadi pesakoyi gapo? Pesakoyi bawasi. Emak dah. Wasi masalah besar. Dia jadi wasi masalah besar. Tu dia. Besar kan tu?
jadi orang panggil susahlah nak buat ibadah nak gapo. Tapi kalau zaman Imran bin Hussein masa Nabi hari itu, malaikat mari ziarah penuh. Imran bin Hussein jadi penyakit wasi. Yogi wayak Rasulullah, ya Rasulullah doalah kepada saya supaya hilanglah penyakit wasin. Doa Nabi masya-Allah sungguh. Nabi doa sikit ya, hilang penyakit wasin. Bila hilang penyakit wasin, malaikat tak mari ayah, malaikat tak mari ziarah. Kesik malaikat tak mari ni. Sedak zaman sahabat boleh bersaing dengan malaikat. Zaman kita pun dia mari, ni dia mari penuh ni. Tapi kita tak nampak. Memang ni, le sejik kita ni orang tak ramai ni dah. Hak penuh le sejik kita ni gapo? Pian ni. Satunya malaikat. Dua. Jin, gapo jin bahasa Arab? Jin Melayu gapo? Hantu. Bahasa siye? Pi lo. Hantu hak musik tu. Hak mengaruk, hak mengaruk. Tak ada kata ke pi orang pun dia lock, ada juga mengaruk. Itu dia deh. Itu dia. Kun ronghai. Bukan. Ronghai ni teriak dia. Bulu tiak. Ya kok mana silah yang bulu tiak emang Tak tahu deh. Bulu ketiak je. Kok mana silah panggil ketiak-ketiak. Dia deh. Jadi maknanya kita duduk dalam sejik ni, malaikat ada, apa dia panggil, malaikat pun ada, dan malaikat apa, jin Islam. Noh niti malam ni jin Islam. Mari dia jadi saksi buat kita duduk ngaji ni, bukan tamadah ni. Penuh penah ni. Itu dia, kelik pun ada pahala, gitu sama Allah, niat kerana Allah ada pahala. Baik. Lepas tu kata dianya, bercapai kepada bulu-bulu janggut. Dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat janggut yang tebal. Ada yang mari rumah. Dia mari minta. Minta gapa? Tebal mak. Itu dia, tebal. Itu dia. Orang perempuan ni kalau bulu banyak, apa hukum memang? Bulu banyak. Bulu lengan, bulu dada, bulu apa hukum? Orang tu. Ayah biasa dengar ada ayah. Orang perempuan bulu. Memang tak biasa dengar. Tapi sungguh kedok. Sungguh kedok. Jangan murih anak royak ni. Dia maksudnya tak murih. Orang dengar rumah aku yang murih. Dia kata kerah perut. Orang bulu takut kerah perut. Mati eh? Tahu nak tanya. Kerah pedah. Kata. Bulu eh? Jaga juga orang perempuan bulu katu tak? Jaga. Jaga. Itu hak dalam itulah tu. Dalam patua tu. Wallahu alam. Sebenar tak sebenar tu. Wallahu alam. Dia. Tapi kalau orang perempuan dahi luah, orang nak. Orang dahi luah. Wanita dahi luah. Orang lelaki nak. Ni memang ya ada mama ada lah kau dah. Orang ada dengar, orang tak ada bini lagi ni. Malam ni. Kalau ada. Nak beristeri, kena cari hak dahi luah. Hak boleh waktu orang kapal terubah. Luah. Itu dia deh. Kerana malam ni royak pelik-pelik ni. Kok yuk? Itu dia deh. Itu dia. Dia mengata cing babo. Cing. Saat ni ya? Bulu ni cing babo. Cing yang mana tak tahu ni. Main cing. Main cing babo. Rap medai. Mana orang tak jam ada ni. Orang kata orang bulu kan, kerap dah. Sampai itu tanya, sengoti ke dok? Boleh jadi dok, dia boleh jadi dok berkali. Orang yang bulu, dia tak kata, dia tak cing kan? Ni ada, adalah petua dia. Napa kuang rah, bapa, pro arai yak ru, nak tahu namai kumuh.
tak oyak dia ni. Oh, tak saya saya nak oyak. Ha, nama hari rumah. Ya, ada kau nama hari rumah. Ha, itu dia dia. Ya, oyak dia ni jadi, oh. Noh dahi luah. Ha, dahi luah. Dahi luah, orang anak bini lah ni. Lepas tu noh bulu ni, bulu, 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 keni lebat. Bulu keni lebat. Lepas tu ada tahi lalak, bawah nyanggu ni. Ah, ya lah gana pelak-pelak kita lalik-lalik ni dek. Tak tahu, tu baik kot tu. Tu dia dek. Habis. Ah, tu dia. Habis kat tu. Ah, baik, baik, baik dek. Lepas tu, ya do'on mata ni. Baca do'on pada kata ya. Dan baca olehmu pada ketika itu. Ketika mana? Ketika kita nak basuh muka je. Memang berbagi deh. Berbagi-bagi nak baca. Allahumma bayyid. Allahumma bayyid. Bayyid. Nanti orang ada dengar di rumah. Minta nasri tolong tulis. Tolong masuk dalam bilik kita deh. Allahumma bayyid wajhi binurika. Oh. Yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi. Dia ada emak tu bizulumatika, bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Jadi dia minta nasri tolong tolong tulislah. Kita ijazah tak apa memang dia. Sebab orang dengar rumah ni banyak ratus. Kita kena ijazah selalu dah malam ni. Ijazah selalu kepada orang yang dengar di rumah. Pakat katalah. Qabil tul ijazata. Itu dia dia. Qabil tul ijazata. Aku terimalah akan doakan ijazah. Aku terimalah akan ijazah. Sekali lagi kita ulang. Lagi-lagi kita ulang. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Gini, kita terima dulu qabiltul ijazah dulu. Lepas tu kita kau dengar yon lang orang ada dengar rumah. Kita kena wish semua lah mak ni. Sebab orang ada dengar berapa yon lang pun banyak. Beribu-ribu lagi. Itu dia. Walaupun malam ni tak sampai 1,000 tapi dia yon lang je banyak. Ya dia banyak. Itu dia ni. Habis. Itu dia. Habis dah lah. Itu dia, itu dia ni. Makna kita bus mula tak apa memang. Kita bus mula. Malam ni kita guna masa 1 jam bom molek. 1 jam. Memang ada gapo nak sama-sama kata emak ni. Boleh, boleh. Komo sikit dah. Lepas tu serok sikit. Boleh. Ada apa? Hal lebih dia. Hal lebih kita serok. Boleh. Nak buat suku-suku. Tak apa. Nak. Kait komo dulu lah. Ya. Boleh, boleh. Ya, dua cara. Dua cara. Tak apa, tak apa. Tak apa. Itu dia. Ya gini, ya banyak orang tak ada wama ni. Doa-doa ni. Tak ada orang wama. Kita ingat ni saya. Tua kita ni orang
wali Syekh Ahmad payah ambil. Oh, tak ada apa dah, orang awliya illah, orang mati syahid dia ni. Tua kita Abdul Somad Al-Falimbani ni orang Indonesia, dia orang mati syahid dia. Mudah-mudahan berkat dia lah, boleh kita mudah-mudahan siapa kita katik berkat dia siapa kita. Klik pergi baca lah, dah kita ijazah dah saat ni tu, pakat terima, pakat klik pergi buat. Deh, habis. Jadilah untuk malam ni dah tak ada soalan. Orang di rumah pun tak ada soalan. Jadi ya. Tak apa, tak apa. Soalan tu jadi dia ada semua-semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.